Besti Goritme, balik lagi dengan gue Gorezer dan di video kali ini tanggal 28 Agustus 2023, ya gue ke rumah Mas Irwanto lagi cuy. Ada update ya, update renov kamar mandi. Yuk, kalian penasaran? Lihat ya, let's go. Oke teman-teman, ini gua sekarang berada di depan rumahnya Mas Irwanto ya, anak dari almarhumah ibu Pidah cuy. Ya, sudah ada pintu kamar mandinya. Oke. Dan saya juga ada apa nih? Batako kali ya. Semen. Oke. Gua tahu ada siapa aja di sini. Waduh. Sakitnya. Alhamdulillah. Direnov juga ini kamar mandi kan? Ya. Alhamdulillah. Ini ternyata. Aduh. Ini sekarang dipasangin apa ini? Dinding. Dindingnya. Iya. Baru pintu ter. Oh, dikasih apa teh hal juga itu dindingnya, keramik juga. Yeah. Jadi biar rajin mandi ya, Kak Irwantonya. Udah mandi dua kali. Alhamdulillah mandi dua kali. Ditambal pakai hebel jadi rata. Hebel, hebelnya apaan? Itu ya, yang putih. Itu yang putih di bawah belakang. Oh, itu hebel. Batako. Maaf. Saya kan bukan tukang proyek. Jadi enggak tahu. Jadi iya. Oh, itu tuh hebal namanya yang putih. Iya, itu saya juga baru tahu sekarang. Batako tapi batako masa kini gitu. Oh, hebal namanya. Modern, atau modern. 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 Anti gempa. Katanya ada Ayu si gemoy. Ih, ada kakak gemoy juga. Si kamu lebih gemoy. Mana ada. Ayu kemarin lagi olahraga loh. Tapi gak ngaruh yuk. Kamu kan kalau makan sekarang banyak. Oh, enggak ada. Makanya dikit-dikit mulu. Iya, dikit. Nambahnya sering. Dikit tapi udah berkarbo. Seru jenggoko. Berkarbo. Wah, ini lagi pemasangan keramik di dinding. Mau pasang apa lagi, Mas Hendy? Kamar mandinya. Pasang pintu. Pasang pintu. Terus? Handle. Handle buat Irwan, pegangan. Ya, pegangan. Handle berapa ini? Pintu juga ganti ya, pintu Mas. Ganti, pintu. Pintu kamar mandinya diganti. Wah benar. Ya. Nah. Cie. Wallpaper HP juga Irwanto lihat. Wallpaper. Ada hari ya. Coba dong lihat. Wallpapernya. Kasian. Hei. Nanti ada cemburu. Yang di atas cemburu gimana? Enggak. Udah minta izin belum? Belum. Hah? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Buat kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Harus juga. Tapi masker. Harus. Udah. Harusnya di sebelahnya kasih itu dong. Tanda. Pakai emot, emot. Enggak. Sebah. Dikasih emot lope. Emot lope ya. Oh, jadi kemarin tuh lucu guys, Kak Irwanto. Lucu kenapa? Kalau fotoin dong, gitu. Nah, terus di sebelahnya Kak Yoga kan. Sadar dulu, katanya lucu banget. Ini foto, ternyata jadi wallpaper lucu banget. Aduh. Terima kasih, Kak Irwanto. Jadi wallpaper ya. Buat kenang-kenangan. Oh, buat kenang-kenangan. Iya, jadi kemarin kayaknya dikhususin gitu. Aduh, parah banget emang. Aduh. Jauh. Ya kalau ngefans enggak apa-apa ngefans gitu ya. Kalau kangen bisa lihat foto gitu. Kok saya kan bingung sih. Berarti Ayu berkesan ya? Iya, berkesan. Berkesan. Masya Allah. Karena kamu yang paling cantik, yuk. Iya. Nggak mungkin pasang foto aku ini. Iya, nggak mungkin. Nanti homo disebutnya lagi. Nggak mungkin juga kan pasang foto saya. Nggak muat di HP. Iya, emang saya gede badannya. Nggak muat, lucu banget. Apalagi di kulkas. Nggak muat. Aduh, bener. Ya, kayak Irwanto tuh ada aja joknya ya. Jokesnya ada aja nih. Kamu sebanyak bergaul sama Kayu itu banyak banget jokesnya. Jokesnya apa buah? Bercandanya tuh wah luar biasa lah dia. Gak ada, biasa aja.
Nih, ayo. Ini nih sisa donasi nih. Kamu udah lama yuk? Apa tuh? Di sini. Oh, udah lama deh, jam 7 pagi. Pagi. Bisa-bisanya kamu bangun pagi. Bisa-bisanya sepele. Ya, ya. Udah jam 7 di sini. Jam 4 bangun. Pokoknya mah ayo OTW-nya teh jam 3 subuh. Kamu jam 3. Enggak bisa. Aku datang siang tadi. Oh, siang. Siang lah. Kenapa? Emang cuma Kak Agoy doang yang bisa datang siang. Nah, kamu kan kalau berangkat pagi itu wajar, kamu kan jauh rumahnya. Iya. Udah mau jauh macet lagi. Tuh, betul sekali. Nih, lihat nih donasi tinggal sisa segini nih, berapa? Guys. 114.000. Jadi tadi itu total donasi itu sisa 1 juta, berapa sih Bu? 1 juta 468 ya? 1 juta, benar. Benar. Terus belanja 955.000 total. Terus untuk tukang di hold disimpan dulu uangnya 400. Jadi sisa segini. Bisa berapa itu 100? 14.000 nih, tapi aku masih khawatir takutnya nanti kurang-kurang apa kan nanti. Kan belum itu, belum beli blower. Blower sebata. Aduh, ya Allah. Sama bata merah. Buat teman-teman. Buat teman-teman nih yang mau berdonasi lagi, mari marki coy. Jangan aja nih uang donasi tinggalnya sisanya tinggal segini. Ya segini saja ya teman-teman. Padahal sana mau beliin surpet ya. Iya, sana mau beliin surpet. Beliin bajunya Kak Irwanto. Ngajak jalan-jalan beli baju. Udah ajak nonton bioskop sama Kayu. Enggak. Nonton apa di bioskop? Enggak gitu konsepnya. Oh, enggak gitu konsepnya. Ya. Jalan-jalan beli baju, beli handuk. Karena Kak Irwanto pengen melihat dunia luar katanya. Dunia luar itu sungguh keras. Kalau keluar ke jalan, ayo. Terakhir kapan ke jalan? Terus saya kasih laman. Tahun sembaraha itu saya tuh. Saya kene raka. Tuhan. Dalam lama ya? Sebelum COVID 2 tahun. Oh, berapa tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu itu. Kak Irwanto. 5 tahun lah. Sering ketemu dia, Wan. Dunia luar kan sering luar. Dunia dalam berita. Aduh mamai. Jadi Hairanto itu udah 5 tahun yang lalu katanya terakhir keluar ke jalan. 5 tahun yang lalu. Betul. Udah lama juga ya. Iya, udah lama jadi. Sama kayak Hairanto saya juga. Saya terakhir nonton bioskop itu gak nonton bioskop, konsepnya keluar rumah. Saya ke kepala rumah kan sering nih ya. Tapi kan terakhir kali saya ke bioskop itu 2018 terakhir. Terakhir oh, cocok kalau gitu. Terakhir. Ibu, gimana kalau misalkan kita challenge ke Agoy buat ajak Hairanto ke bioskop? Nah, udah lama ke bioskop? Belum pernah ke bioskop? Belum pernah. Cocok. Boro-boro ke bioskop, orang keluar rumah aja udah 5 tahun lebih. Jadi saya keluar rumah 6 tahun 7 tahun lah, saya gak pernah kemana-mana. Keluar rumah itu dari rumah ke warung. Kalau lagi ada pekerjaan misi, konten, paling itu keluar rumahnya. Sisanya mah di rumah aja. Saya rebahan. Rebahan. Oh, iya. Rebahan. Irwan mah dalam satu tempat bisa menjelajahi dapur kasur sumur. Dapur kasur sumur benar guys. Jadi sama satu waktu. Jadi sama kayak Kak Ayu, Kak Ayu juga jarang keluar rumah dia juga. Wah, juga. Jarang keluar rumah. Keluar rumah kalau perlu ya. Kalau nggak perlu di rumah. Kalau ada maunya gitu. Kalau ada maunya. Sekali keluar rumah jauh tapi mainnya. Iya dong. Oh, Bang Agoy mau udah sampai ke mana itu tuh kemarin? Manado. Manado. Eh iya ya Kak Agoy, woi. Sama Bang Bre. Aduh. Manado naik pesawat. Terakhir ke Bali. Terakhir ke Bali. Tuh udah jalan. Kapan naik ke Bali? Insyaallah atau insyaallah nanti kalau ada misi bareng-bareng udah di sini ke Bali langsung. Amin. Ke Hong Kong jalan-jalan. Amin ya Allah. Kalau ke Bali mah ya. Kalau ada misi di Bali ya kita ke Bali lah, enggak apa-apa. Iya, bisa lah ya. Sekalian jalan-jalan. Amin. Aduh, jalan-jalan di sana mah kapok dah. Kenapa tuh? Habisin dompet. Ya, harus siapa mau uangnya apa yang kerja jualan. Mahal-mahal. Mahal-mahal. Di daerah pasti makanannya mahal-mahal. Tapi di Jogja mah kurang. Nah, antrian lebih banyak. Pengennya ke Jogja.
Jogja. Nanti lah kita cari misi di Jogja lah. Amin. Cari misi di Jogja. Amin. Kamu kesini sendiri yuk. Ada cowok, ada Kak Yoga maksudnya. Mana Kak Yoganya? Di atas. Oh lagi ini? Digangguin ya. Ah dia mah susah ya. Digangguin. Lagi ngedit, nanti takut nampan sen. Ya lagi edit, ngedit. Oh lagi ngedit? Ya teman-teman, kita mau ke prank pacarnya Ayu nih. Ke atas ya. Teman-teman. Ini bocah yang ngapain kita ngapain lagian fokus amat ini ngedit fokus keren. Amat oh, jadi ngedit itu harus mantap kuburan gitu iya lebih nikmat lebih fokus sambil melihat kuburan iya biar kita hidup mengingat ke depan. Gitu, wah jadi ini tempat refreshing yang paling bagus sih rumah terakhir gitu jadi kalau di sini tuh kayak menghayal gitu. Ternyata punya rumah di dunia mau semegah apapun tetap kalau kita udah meninggal rumah kita tuh seperti ini guys. Mana sih? Oh ini. Ya. Oh. Jadi kita harus selalu merendah jangan pernah sombong. Nah. Kata-kata hari ini itu ya. Nah, tuh. Itu kata-kata hari ini, entar kata-kata 2 menit yang lalu pasti ada lagi. Ada lagi. Ada. Nah, banyak banget kata-katanya emang. Nah, kok ini kok bolong ya? Bekas kemarin. Oh, bekas kemarin. Oh, ini toren. Nah, emang kemarin belum ke atas? Ke atas. Oh. Ini ada burung, Yok. Burung apa coba? Ini LB, lovebird. Oh, lovebird. Ada kursi roda juga di sini. Ada itu belum ngesut kemarin. Oh, udah ngesut dong. Udah. Berarti video saya basi nih. Ini burungnya siapa nih sebenarnya? Ini burung Andy, dari dulu ngerawat. Oh, ngerawat burung. Oh. Dulu mah ini ada harganya tahu nih, mahal. Apa nih? Ini lovebird sekarang mah udah nggak ada harganya. Lovebird itu apa sih itu? Burung apa itu? Ini apa ya? Ah, nggak tahu. Coba dong penonton yang hobi pelihara burung, ini burung apa namanya ini? Aduh, kemarin. Oke, teman-teman. Ya, di sini. Apa namanya tuh? Pintu ini. Apa namanya tadi ya? Kayak batako gitu lah. Malu. Oh, sekarang apa gitu? Pakai foto Teh Ayu. Label, label, apa lagi? Lupa. Lihat gitu Bi, mau liatin Bi. Aku mau kencing tau, coba lihat. Ya, banyak banget di sini. Ada keramik. Lihat dulu deh. Kamu coba. Coba mas lihat. Nah. Yang kemarin ya? Lucu ya? Ntar foto rame-rame. Ini ikut kak pergi pemasangan keramik di dinding tadi pas dalamnya satu lagi mana yang lain ayo gue tunggu wait pelan enak dah jadi tapi Irwanto kamu kalau ke kamar mandi merangkak gitu kalau mandi? Mesot. Mandi biasa mandi mah. Mandi biasa. Kalau buang air kecil? Biasa. Buang air kecil posisinya? Duduk. Lebih gampang ya Tang? Lebih gampang ceboknya. Oh BAB sama jongkok apa gimana posisinya? Duduk langsung plek gitu ke kloset. Langsung plek. Kalau mandi, berarti mandi gini tetap gitu ya? Tetap mandi mas, duduk. Kamu sambil duduk mandinya? Iya. Duduknya di sebelah mana? Dekat keran? Dekat keran ini? Mandi, nyender. Nyender sebelah sini. Oh, nyender sebelah sini nyender. Oh. Nanti dipasangin pegangan biar nggak jatuh kamu.
kan licin kamar mandinya. Pena aja ya, nih sudah ya. Nah. Ini pemasangan keramik teman-teman. Keramik dinding. Di ini mari ngarai. Di sini ada pintu, pintunya baru. Nih, siap-siap nih. Ini ada. Lagi mau adzan, guys. Adzan maghrib. Nah, ini. Jadi kondisi luarnya rumahnya Mas Irfanto tuh depannya tuh buntu ya, teman-teman. Depannya buntu ini sebenarnya rumah tetangga juga. Soalnya juga sama rumah tetangga. Jadi sangat mentok sekali teman-teman, kembab jadi sebenarnya. Jadi inginnya sih pengen dipasangin apa exhaust lah, ventilasi exhaust lah, apa blower seperti itu. Jadi sangat apa ya, ngap juga sih di sini lama-lama, di dalam lama-lama ngap lembab gitu. Nah jadi gua nggak tahu nih. Di sebelah tuh ada gang ke bawah, tapi itu udah masuk kemana gangnya? Di depannya tuh udah langsung makam kan, teman-teman. Teman-teman juga udah ngeliat di video gue sebelumnya. Jadi rumahnya itu kalau di lantai atas di balkon, ada balkon di kamar Mas Hendy, yang keluar langsung makam. Jadi airnya udah ngalir airnya. Ini dipasangin apa ini ya? Buat air tersebut lah. Kurang-kurang kan? Turun ke nombor seperti? Eh makannya kan mulai. Harus dipasangkan kabel. Ini airnya udah bening belum kan? Masih perlu dikit lah. Jadi bisa dinyalain tapi? Bisa. Dinyalain. Oh, udah bening guys. Ngebelin airnya tuh. Ah, bisa, hai. Turun lagi. Hah? Turun satu detik. Udah belin airnya. Turun, turun. Teman-teman. Lah. Ya, ini. Tah. Turun, itu mending naik tuh. Oh, pasti yang udah bil. Nah, sok turun satu detik. Pemasangan. Turun. Ramiknya. Turun. Lagi turun baru kali ini. Turun, eh. Turun, sesenti kok bikin. Ada apa tang ini? Turun ke anak bareng. Anak. Ah, yang ada cakap tiga mana mana? Coklat matang. Tuh, tuh orang itu ini lah. Jadi bingung ini nggak tahu dapain keramik kita di dindingnya. Selang baut. Itu keramiknya kurang. Oh, kurang ke bawah. Ya, sejajar. Oh, kurang sejajar keramiknya. Oke. Hanya sapu em. Jadi lain ngapain? Oke, Besti, cukup sudah video gua di rumahnya Mas Irwanto, cuy. Ya, update terbaru. Pemasangan dinding keramik di kamar mandi ya, jadi kamar mandinya kita renov. Oke, buat kalian jangan lupa subscribe, like, share dan komen, dan jangan lupa tonton video sampai habis, dan jangan lupa share video ini ke semua sosmed kalian cuy. Oke, makasih yang udah bantu support supaya channel gue makin berkembang. Oke, jangan lupa ikutin terus berita-berita atau video-video terbaru dari gue Razor TV. Oke, pokoknya see you tomorrow. I love you more. Salam dari Kota Bandung. Salam dari memang gue dari siang ya.